Halo, apa kabar semua? Teman-teman di Indo Sebenarnya Saya nggak mau Ambil pusing sih, tapi Karena Banyak band-band di Indonesia Yang udah ratusan tahun rasanya Udah pernah ngeluarin berapa puluh album Udah dikenal Sudah Menjalani, uh, panggung. menjalani panggung, menjalani panggung-panggung, kelas di mana tuh? Yang di Jakarta yang kecil itu apa namanya? Dulu kalau saya itu ada tuh Piksiani Par atau Bulungan. Masalahnya sekarang di sini. tradisi bangsa kita itu bagus sih sebenarnya suka nerimo tapi kekalahannya itu kita itu terlalu banyak diam ya kita tidak mau kita terkesan membiarkan orang jahat orang bersalah itu segan katanya beberapa orang teman-teman saya dari Indonesia yang mendengar berita ini mereka juga turut kecewa dan mereka juga dari dunia musik tapi diam-diam biarin aja lah katanya takut disemasi katanya salah bro saya itu suka metal suka gangster rap ya karena saya merasa gangster ya memang saya gangster bukan saya gangster tapi rasanya gitu menjalani hidup itu saya itu ya seperti preman gangster itu namanya seperti preman uang nyari makan di kaki lima atau di stasiun kereta api terus saya itu menggemari musik keras karena musik keras itu identik dengan apa yang saya rasakan di dunia ini kita perlu melihat ke depan contohnya saya ini saya tukang tato saya sejak tahun 90-an saya sudah nato banyak tuh anak-anak kecil itu yang buat di profile aja tato artis pakai nama-nama tattooist apa gitu fuck you kamu itu belum siapa-siapa kamu baru lahir kemarin saya udah nato sama seperti itu juga dengan musik saya memilih metal karena mengekspresikan, menunjukkan, menceritakan, dan melawan. Itu apa namanya yang dipaksakan. Jangan diam-diam terus bos-bos di Indonesia. Ya? Jangan dibiarkan seperti itu. Kalian itu terlalu banyak segan katanya. Atap itu dari kemarin itu Kalau bahasa Inggrisnya itu kita bilang itu pachieup dia, katanya. Nah, main Anda itu lewat anus katanya, bahasa Indonesia. Saya makan daging. Nah, di sini permasalahannya. Teman-teman di Indonesia diam-diam aja. Perusahaan rokok itu di Indonesia aja yang ada sekarang yang raksasa Coba lihat penduduk Indonesia, mereka itu lagi berbisnis lewat atap DC-DC dengan menunggangi Anda, kita, ya, teman-teman yang ada di sini. Apa kabar semua? coba pikirkan dulu Anda itu semuanya ditunggangi Dijadikan budak Suruh naik panggung Mereka itu Merampas kemerdekaan kita Kalian tahu saya itu nggak percaya dengan agama Ini kita nggak melakukan tentang agama Tapi saya itu percaya di dunia metal Dunia metal itu beda dengan musik-musik yang lain Metal itu Buat saya seperti sebuah agama Karena disitulah waktunya saya itu berani jujur Ketika saya mendengarkan musik Saya udah hampir 50 tahun ini Tapi Band-band Indo Yang sempat jual kancut Berkelahi sama istri Gak biar gak makan Ngutang Demi Apa yang kita cintai ini Adalah sebuah tamparan keras Dua wajah anda tolong teman-teman sharing lah ini biar kita jadikan masalah ituan. kapan lagi kalau nggak sekarang kita berbicara tentang ini ayo sharing sharing suruh sharing dulu ini saya mau ngobrol-ngobrol ya silahkan mau komen mau ngapa saya itu nggak nggak peduli siapa kalau yang benar saya bilang benar kalau salah salah Dari dulu saya nggak percaya dan nggak suka dengan yang namanya korporasi yang menumpang, mengendarai metal demi keuntungan pribadi mereka. orang Indonesia itu produsen rokok terbesar di seluruh dunia. Saya itu dulu pernah ke Hammer Sonic. Itu potongan tiket mereka tukar dengan sebungkus rokok. Aduh. Aduh. Terus ada yang bilang, saya pernah ngelawan ini dengan dengan seorang prese, uh, presenternya uh, Extreme Mosfet Yang mengatakan bahwa rokok itu Dibutuhkan di Indonesia Ya memang iya dibutuhkan Tapi kapan lagi anda bisa bergerak sendiri Merdeka sendiri Coba Sorry guys Ini saya juga lagi makan malam nih, Jadi bergobrol lah Mari kita Cuap-cuap sedikit Ada yang punya ide nggak? Ada okay, punya mau pertanyaan silahkan Inilah waktunya yang tepat sekarang Kapan lagi kalau nggak sekarang Anda-anda semua itu harus Berani mengatakan Bahwa itu Pertandingan yang dibuat Waken itu Konyol Dan merugikan Metal Indonesia Oh, jadi kalau nggak kenal si itu, nggak bisa itu. John Resman, fuck you, motherfucker. Kamu itu bencong kamu itu. Ya? Kamu itu bencong kamu itu. Saya tahu kamu itu cuma seorang tukang apa namanya? Fotografer. Saya tahu kamu nggak suka metal. Kamu mana kamu tahu? Coba, rootnya siapa? Coba tunjukkan. Ke saya ke saya itu John Respon Decide itu musiknya apa Slayer itu jenis musik apa Iron Maiden itu suka juga musik apa Halloween itu juga musik apa Coba langsung jawab jujurlah dulu John Respon Yang aku ngaku Metal Rebel Fuck you Saya tahu kalian itu mengkhianati Barata dulu ya Ya. Salahnya kita-kita orang Indonesia itu ya terlalu baik. Saya senang memang bangga menjadi orang Indonesia itu penyabar. Tapi jangan salah ucapan dan tulisan yang bahasa Inggris yang bilang begini evil prevail when good people do nothing jadi sesuatu yang jahat itu akan terjadi jika orang-orang yang baik itu diam-diam aja Hai eh, suka diam-diam lah memalukan itu ini anti Jokowi cepat-cepat kalian itu kadal guru kayak eh, ituan tapi jalan hidup kalian itu rohani kalian itu kalian singkirkan, memalukan. Coba diwajibkan, dipertunjukkan, atau dikasih ide. Katanya dari orang band apa itu dan for life. Fuck you dan for life shit. Sorry guys. Saya nggak ngerti kenapa tahun lalu atau dua tahun yang lalu down for life itu bisa sampai ke Waken. Saya udah pernah menyaksikan uh, down for life dua kali. Bandung berisik. Rockin Solo. Ini shit. They are shit. I'm sorry. Jujur jujur aja. Tapi mereka banyak supporternya. Ya, jadi di Indonesia itu memang orang fanatik itu seperti bermain bola, ada Bonek, ada ini, ada itu, militan, habis-habisan, tapi, tapi dibohongi, mau-mau aja, diam-diam, dibohongi, dikebiri. Aduh Saya itu orangnya metal saya Saya pencinta metal Saya udah pernah meninggalkan metal Saya benci dengan metal Karena orang-orangnya bencong waktu itu Terus tapi saya kembali lagi Ini kembali lagi saya ini memalukan Memastikan bahwa apa yang saya katakan itu terbukti sekarang What the fuck? Malulah Memalukan Mungkin kalian wah bacot sih, ngomong-ngomong aja kalian itu. Ngomong kamu itu katanya ke saya itu. Itu pasti banyak kalian yang membenci apa yang saya katakan. Apa-apa. Saya, gak, saya gak Lucia, 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 oh enggak. Saya enggak menuduh Lucia, Lucy, Ludisia. enggak. Ludisia itu berhak. Ludisia itu bagus. Tapi maksud saya, Ya bagaimanapun juga kan Ludisia, ya mau mau mau, mau ikut ke Waken kan? menurut sejarah kan? Oh pasti saya mendukung 100% saya dukung gua Ludis, Saya enggak berbicara jelek tentang Ludisia. No. No 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 no. no, no. Ini bukan bandnya saya yang serang. Saya nggak menyerang bandnya enggak. Lima band terakhir kemarin itu I support the mall. Jujur saya semuanya bagus. setiap genre ada. Hah? Memang saya saya suka apa? Mouthless. Ya karena buat saya beda. Tapi yang lain-lain juga gahar. Jin juga bagus, gitarisnya bagus. Fuck me hah? coba lihat itu. Tapi dari album mana itu lagu? Come on, man. Come on. Dari album mana coba itu lagu? Apa, maaf lah, maaf ini buat teman-teman yang kemarin yang ikut berpartisipasi di Big Five. Maaf ya, saya nggak menyerang Anda, nggak. Saya bangga. Walau jual diri. Salut lah, nggak apa-apa lah. Saya itu seperti apa kata Bill Anselmo, "I'm far beyond driven." Kalau kalian mau ngerti artinya apa itu, arti dari far beyond driven itu saya bisa jelaskan. Itu kuotanya itu itu apa seperti yang mengatakan driven itu artinya bersemangat, uh, keinginan itu, driven itu ya. Jadi contohnya, kalau kamu mau membuat musik kamu nggak pedulikan yang lain-lain itu terus kamu mau buat musik itu tapi bedanya dengan saya dengan pilihan Selmo dengan Pilan Pantera I'm a far beyond driven tahu artinya driven itu seperti saya bilang motivasi kan termotivasi saya itu melebihi termotivasi saya itu di atas motivasi I'm far beyond driven metal itu buat saya itu seperti agama anda semua tahu kita nggak berbicara tentang agama, tapi anda semua tahu saya nggak percaya dengan agama, tapi dengan metal saya percaya. Dan ketika terjadi seperti ini, fuck off, memalukan sekali. Saya sangat bangga dengan band-band Indonesia. Dulu, awal-awal jenopubik -awal itu, saya tuh dulu menyaksikan banyak band-band bagus. Terus saya pergi ke Indonesia, saya menemukan album berkarat. Terus dengar cerita tentang Beside, BCD, yang dimana yang meninggal 11 orang di gedung Asia Afrika. Kalau anda mata zaman dulu pasti tahu. Nah begini dulu saya rencana saya itu seperti bisa itu bagus tuh original lainnya makanya dulu bandoso dulu pertama bandoso dari Jawa Tengah terus bisa itu sempat ngobrol dengan baby dulu baru saya lihat ketemu dengan paket burger kill yang membuat jantung saya berdetak habis-habis itu wah dan saya emang ngomongin Eben Eben itu orangnya seperti saya. Hmm. Biarpun kita nggak berbicara sampai lebih dia meninggal, tapi kalau itunya saya salut dan saya bangga dan saya sangat merasa gembira dan tak akan melupakan bahwa mengenal Eben itu membawa saya ke dunia lain itu. Saya jujur jujur aja, ya. Nah disitu maksud saya, saya I love Eben. I love Eben. Masalah kami, masalah pribadi itu bukan urusan kalian, itu urusan kami yang berdua. Nah, I love Eben, tapi kalau Anda mau tahu I love Burger King. Masalah saya dengan Burger King itu, itu urusan saya. Bukan urusan Anda. Saya gak pernah mengajak orang berkampanye untuk membenci atau men... Apa namanya? Tidak menyukai Burger King. Merdeka silahkan Itu urusan saya dengan mereka I love Burger King to death Nih ada satunya lihat tuh Sekal kan? So, maksud saya begini nih Dulu Waktu saya pertama sekali benci dengan Eben Bukan Eben ya Bukan, bukan Eben lah Dengan yang saya lakukan waktu itu loh saya masuk penjara, waktu itu terus saya melihat foto ada di Facebook membernya burger kill pelukan atau berangkul dengan orang-orang Soundwave. eh so apa ya yeah, sound dari sini orang-orang yang dulu membenci mereka, yang mensabotasi mereka. Ya, bule-bule ini dulu mensabotasi saya. Eh, ter, dia dia buat dia di TV One, dia buat dia di captionnya. Inilah orang-orang yang membantu kami touring Australia. Takut. Mereka itu yang menjegal kalian datang ke Australia biar kalian tahu Kerugian saya berapa kalian dijegal itu Yang bayar pisah kalian itu siapa? Saya, That moment dengan dulu kill saya yang bayar pisahnya Ansuransinya tinggal di rumah saya sebesar berbulan-bulan Ganjaja apanya semua saya tanggung Tapi bukan di situ yang menjadi masalah sekarang Yang menjadi masalah itu ketika Anda rasis kepada diri Anda sendiri saya tidak suka. Saya itu bangga dengan Indonesia. Menjadi orang Indonesia itu sebuah kebanggaan. Kemarin saya ketemu orang orang Kamboja di warung saya pas, pas saya beli kopi. Orang di Kamboja ini nanya saya orang mana. Saya bilang orang Indonesia. Oh langsung saya disalamin. Oh kalian punya presiden bagus katanya. Ya, memang iya presiden saya mantap saya langsung terharu saya dulu juga seperti itu zaman zaman myspace saya kontak burger kill bisa jasad headstroke uh, apa namanya uh, yang dari kediri siapa namanya dua band itu eh uh, yang target yang inu apa saya menghubung mereka saya buat kompilasi dulu saya cetak sendiri saya bagi-bagi setiap saya pergi ke konser itu saya bawa sekitar paling dikit 50 terus pas orang lagi ngobrol apa tuh saya bagi CD-nya ya saya bagi-bagi CD-nya band-band Indonesia ini bercerita sebelum Facebook ini Saya cetak sendiri langsung itu Dan disinilah Begitulah caranya saya melawan Orang yang anti Indonesia itu Makanya nama Kita itu xenophobic itu xenophobic itu seperti rasis Itu artinya Maksudnya Membenci orang yang bukan dirinya Membenci orang yang tidak, tidak kenal Mereka itu membenci Indonesia waktu itu Masa katanya wah kalau main mereka bawa bambu runcing gak katanya wah oh, saya marah saya waktu itu disinilah awal-awal pertama saya jangan makan terus ya nah, kalau main ganja itu makan, makan banyak terus bentar bentar ya dunia metal Indonesia itu unik Betul. menurut saya sangat unik nah, dulu ngeliat Slayer, suicidal tendencies, sepultura, pantera, him, Coldcut, main banyak lah bejubel band-band Indo itu eh uh, band-band Eropa itu yang datang ke, ke Australia itu, saya tonton semua. Puncaknya waktu itu, cerana bodom kalau nggak salah. Nah di sini nih, di sini maksud saya nih. Buat teman-teman, tolong di-share ya, share dan subscribe di youtube saya. Tapi ini di-share lah, saya mau mendengar dulu. Ada apa ini dengan alasan apa ini orang-orang Indonesia ini mang membuat topeng monyet itu? merendahkan bangsanya sendiri demi menyenangkan bulat-bulat di sana. Tak satu pun dari band ini yang punya vision album dengan musik lokal. Yang mana? Coba tunjukkan. Nggak ada kan? Jasad aja nggak begitu. Saya nggak begitu suka jasad. Cuman jasad punya si manja. Jadi mereka bisa jualan di sana itu yang aslinya yang punya passion yang betul-betul seperti band dari Mongol itu yang membawakan lagu membawakan lagu eh, musik lokal dengan metal itu bangga itu itu juga yang dari Hard Rock itu pas orang-orang kita dari Indonesia itu disuruh berdandan. Come on, man. Yang tidak ada hubungannya dengan musik mereka. Coba. Coba tunjukkan ke saya. Yang mana? Ya, dari Indonesia itu band yang punya album dengan musik daerah. Yang sebenarnya yang paling berhak itu ya, metal dangdut itu Indonesia 100% itu sebenarnya yang berhak untuk turun ke Waken nih di sini nih kebodohan kebodohan kita itu terbuka satu persatu Ini bukan masalah bandnya, Kapital, saya senang bukan kapital. Di share ini nih, video ini nih, penting ini sebagai pelajaran. Kalau nggak sekarang kita berbicara kapan lagi? saya hanya, saya, saya tidak mengat, ini, ini uh, live saya ini bukan tentang band, bukan. Ini tentang orang-orang yang mengatur, yang memaksakan yang merasa jadi Godfathernya Indonesian Metal Fuck you Indonesian Metal is Indonesian Metal berdeka Gak ada yang memaksakan ya jadi apa yang anda lakukan itu memaksakan kami menyaksikan sebuah topeng monyet nah, karena terpaksa memang band-band itu melakukan itu tapi jujurlah Aslinya gimana coba Aslinya gimana Pernah kalian mendengarkan album Jin Yang dengan lagu Batak Lalu gitar Cina Itu terpaksa kan Dibuat seolah-olah itu lagu Batak tuh. Yang teman-teman dari Ludisia Sama Yang teman-teman dari Borneo juga sama Coba Si Waken, si Baken itu Orang Batak atau orang orang Kalimantan? Kalau menurut aja orang Batak, itu udah salah dia bermain dengan tuan. Tapi bukan di sini masalahnya, bukan. Permasalahannya lebih ringan dan gampang untuk ditebak. Bukan masalah kasihannya, jangan kasihan. Karena itu harus ikut mendukung mereka. Ya? Harusnya mendukung mereka itu ya saya nggak nggak menyalahkan mereka enggak. saya paling menyalahkan orang yang memaksakan kriterianya nanti kurang di band jangan saya nggak maaf ini buat buat yang yang lima yang lima band ini yang bermain kemarin itu maaf saya bukan menjelekkan kalian bukan mohon maaf saya hmm bukan masalah aturannya bro kita itu sorry I don't like taring taring itu albumnya apa lagunya apa saya belum pernah dengar lagunya cuma mampus saya belum pernah dengar itu kan bisa aja kesana kan karena ada atap kita itu orang-orang Indonesia itu masih KKN lah nggak usah malu-malu lah Coba kita yang ini sekarang yang menonton video ini. Yang berhak jujur aja lah. Coba jujur aja lah kalian itu dalam hati itu. Sehat sehat terima kasih. Yang band mana itu? Semuanya berhak itu untuk keluar itu. Tapi lima besar dari Indonesia itu bukan jin. bukan jin bukan Mothless Mothless itu band barunya Septian Molana bukan Ludisia dan bukan Kapital buktinya gitarisnya aja bekas gitaris siksa kubur bekas gitaris apa itu yang band satu lagi itu Kalian tahu mengapa mengapa ya film 300 itu paling terkenal. Coba coba bayangkan dulu. Mengapa kita suka dengan lagu dengan film 300 itu? 300 ya. Coba dulu ingat-ingat dulu. Bayangkan dulu. Nah, di sini dia nih permasalahannya tuh. Yang 300 itu. Di sinilah saya nah, itu sangat tersinggung saya ketika melihat saudara-saudara saya itu dari Indonesia itu didandani dibuat seolah-olah mereka itu baru mengeluarkan album yang pakai udeng orang Bali bilang bawa tongkat orang Batak bilang itu kan terpaksa kan saya nggak menyalahkan band nggak setiap band itu punya hak dan harus mempromosikan diri mereka. Antipora, uh, Big Day Out dan Soundwave itu nggak ada lagi, ya? Udah selesai. ke depan saya punya ide memang gue ide cuma ini belum waktunya buat saya masalah ada ini ada itu Ajujur jujur aja Indonesian metal itu tetap di hati saya itu masih Indonesia 100% banyak teman-teman saya udah berganti warga negara tapi saya masih bangga jadi orang Indonesia masih senang dengan Indonesia dan masih membanggakan band-band Indonesia jadi buat teman-teman yang ada di lingkaran pipe big pipe itu maaf ya saya nggak nggak menjelek jelekan kalian nggak emang itu harus kalian lakukan untuk bisa didengar ya bagaimana lagi tapi maksudku bukan di situ bukan di situ. Kalau saya andainya Kalau saya punya ide Lima-limanya berangkat Diminta Satu Panggung buat mereka berlima itu bahan di sana Why not? Bisa, mampu Gak ada bedanya saya aja kemarin yang ngeliat dari lima band itu man itu bingung mau pilih siapa karena lima-limanya bagus dan lima pertunjukan itu sangat bagus, lima band itu jangan salah jadi kalau di Soundwave itu ada itu panggung empat itu dulu selalu itu panggung empat itu panggung metal itu seharusnya begitu panggung empat, Burger Kill In Flames All That Remains uh, Devil Driver uh, yang begitu-begitulah tapi sekarang ya banyak yang terjadi lah gitu big day, out, big day out itu selesai kemarin dengan slip note kalau nggak salah dan setelah itu nggak ada lagi ya. ada pertanyaan lain nggak ada yang mau komen silahkan ada yang mau nantang untuk agu argumenta adu argumentasi juga silahkan akan balas uh, buat band band yang ikut ke sana yang lima band itu mohon maaf anda ikut-ikut terbawa-bawa -ikut. nama anda nama band anda saya nggak menyalahkan bandnya saya sangat bangga dengan band anda mohon maaf ini om swastiastu ya uh, saya ingin melihat nanti mereka tapi kalau saya itu jujur pengen melihat kalau uh, dari mata saya itu 5 band itu berhak untuk pergi ke Eropa lima band itu nggak bisa di, di kita saya nggak bisa mengatakan oh Indonesia oh ini siksa kubu apa namanya no pack off lima band itu bagus semuanya dan saya tidak berani membandingkan karena pada saat itu saya, Moodnya nya memang senang dengan ituan Mouthless ada yang lagi senang dengan Ludisia, ada yang lagi senang dengan Jin. Itu urusan Anda masing-masing, urusan kita masing-masing. Saya nggak suka mereka itu dipertandingkan, saya benci sekali. Dari pertama saya tidak setuju bahwa kalau mereka itu diadu. Karena lima-limanya berbeda musiknya Berbeda genre -nya. Metal itu satu-satunya musik itu Yang tidak boleh diadu-adu Pack off ya. Pack off ya. Paling benci saya itu Hanya ada di Indonesia itu Tattoo war katanya Disuruh bertanding tukang tato Come on bro Fuck you Ya Tukang tato Indonesia mau-mau aja itu Suruh perang mereka antara mereka Itu berbeda stylenya Berbeda itunya Tato festival itu Jadi seharusnya itu gak boleh itu gak, Janganlah itu Memisahkan memisah itu Karena musik itu berbeda Makanya saya itu gak suka saya Tato war di Indonesia itu Terus nih lomba-lomba berebutan mau ngisap kontolnya si apa si John Respon atau si apa namanya Metal apa namanya itu ya mereka lah maksud saya ya mohon maaf ini saya nggak menyalahkan bandnya ini kalau ada yang ituan mohon maaf saya tersinggung saya tidak sama sekali jujur nggak menyinggung bandnya tapi saya benci sekali dengan aturan dengan cara bermain mereka. Mereka itu telah benedai skena musik Indonesia. Ah, buat John Resmon atau siapa lagi itu atau siapa namanya itu si kontol satu dan for life. Mungkin anda lebih senang itu atau urusan anda, tapi anda itu tidak berhak bermain sebagai juri yang mengatakan oh ini berhak. Anda itu bermain seperti Tuhan itu, bermain dewa Anda itu. Dulu saya respect dengan Danpur Live, sekarang nggak ada respect lagi. Maaf ya. soalnya ini sepertinya dimulai dari Danpur Live itu ya. Yang pakai yang pakai batik di atas panggung. Sopak itu. Anda itu memalukan buat saya. Ludisia kalau pergi ke Bali eh ke apa ke Waken silahkan pakai udeng tapi susah cukup satu lagu aja lah jangan mau itu gimana mau speed pakai udeng pakai sarung yang mudah aja lah mata itu mengekspresikan bilang sama si itu. bilang sama si yang 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 menjadi uh, apa namanya uh yang yang jad yang jadi jurinya itu fuck you bilang itu. Jason Hutagal bilang fuck you. Indonesian Metal bilang fuck you, ya? Bilang ke mereka. Dan buat Anda itu yang menjadi juri yang melal yang menjadikan ajang-ajang seperti itu fuck you tuh. No respect. Anda itu telah memerkosa apa yang kami suka. Anda itu telah memerkosa metal. Metal itu milik saya juga, bukan milik Anda saja. Fuck you with your wagon. And fuck you di CDC and fuck all of you yang telah memecah belah bangsa Indonesia dan yang memecah belah metal Indonesia. Fuck you. Itu aja dari saya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di. Kalau anda mau mendengar panjangan lagi silahkan bisa di request. Tapi inilah itulah maksud saya. Saya jujur. Fuck you all. Tembuat band-band Indonesia yang masih baru, yang masih jangan takut, jangan merasa kecil, tetaplah berkarya, tetaplah melakukan apa yang kalian suka, apa yang kalian cintai. Jangan mau disuruh jadi bencong pakai lipstick apa bedanya kan demi waken jangan mau jangan mau disuruh dikebiri itu demi waken jangan mau mohon saya mohon sekali ya saya respect dengan anda tapi lain kali anda semuanya jangan mau disuruh pakai lipstick terima kasih sampai jumpa dan tadi Australia Jason Huta Galung salam buat anda semua terima kasih dan buat Atap fuck you buat DC DC fuck you dan buat vokalisnya dan for life fuck you too dan buat yang namanya John Resbon leave my people alone you damn fuck ya John Resbon selesai udah anda jangan mengganggu ganggu bangsa saya jangan ikut ikutan merasa anda itu mewakili Indonesia nggak kalian itu bukan mewakili Indonesia ya John Resbon fuck you All right, fucking leave my people alone. Don't break them. All right. Thank you very much. Sampai jumpa lagi, teman, -teman. Memang dikebiri lah, ya. saya kubur, bang betul.